Ada yang saya tak perhati ni, bangunan yang belakang ni, bangunan sekolah agama, ibaratkan musim panas, terlampau panas dia terbakar, kumbung dah tak ada. Berapa tahun lagi nak nunggu kan sampai anak-anak nak sekolah pun jadi bermasalah sekarang. Sekarang anak-anak sekolah di mana tu? Anak-anak sekolah sekarang dia menumpang di bangunan Balai Raya di bawah sana. Berapa jauh daripada? Lebih kurang dalam setengah kilometer lah. Setengah kilometer. Harapan saya sekarang ni bangunan biarlah siap dengan sepenuhnya kan, bila anak-anak dapat sekolah di sini. Makna kita ni, kata orang penduduk ni dapatlah memantau sekali. Kalau sekolah ni siap, kita siap. Jangka siap tu. Murid-murid dapat belajar dengan tempat yang lebih selesa. Kalau yang dekat Balai Raya sebelah sana tu, keadaannya kurang memuaskan, kurang selesa lah. Ada, bolehlah tempat belajar, tapi tak selesa. Kita harapkanlah pada pihak yang berkuasa, pihak yang berkenaan, buat tindakan segera. Buat tindakan untuk penduduk-penduduk Perani ni. Kan? Supaya kita dapat manfaat daripada apa yang kita rancangkan. Kita rancang-rancang tapi tak ada tindakan daripada pihak-pihak yang berwajib, berkenaan. Kita bakar. Kita semua rugi.